Pada waktu yang sama, sebuah kapal A telah berlayar dari pelabuhan sejauh 30 km dengan arah 25 derajat, sedangkan kapal B telah berlayar dari pelabuhan sejauh 40 km dengan arah 115 derajat. Jarak antara kapal A dan kapal B adalah... Nah, ini kita gambarkan sketsanya dulu. Yang A-nya itu berlayar sejauh 30 km dengan sudut 25 derajat. Yang B-nya 40 km dengan sudut 150 derajat, 115 derajat. Nah, tetanya itu adalah sudut yang terbentuk oleh kapal A dengan kapal B. Jadi, sudutnya adalah 115 dikurangi 25 derajat sama dengan 90 derajat. 90 derajat itu berarti siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras. Jadi, jarak AB dikuadratkan sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan 900 ditambah 1600 sama dengan 2500. Maka AB sama dengan akar dari 2500 sama dengan 50 satuannya kilometer. Jadi jarak dan A dan B adalah 50 km dan jawabannya C.